meninggal. Itu di Al-Quran sudah diceritakan. Tapi mayatnya itu baru ditemukan tahun 1896. Fir'aun itu meninggal tahun 1500 sebelum Masehi. 3500 tahun kemudian ditemukan mayatnya. Kan di Al-Quran diceritakan gini, ketika Fir'aun menyeberangi Laut Merah, mengejar Musa. Musa sampai ke pinggir, Fir'aun tenggelam karena laut itu kemudian menyatu lagi yang tadinya macam memberi jalan kepada Musa. Kemudian Fir'aun digulung oleh ombak lalu dia sadar, wahai Tuhan, ternyata saya ini bukan Tuhan. Engkaulah Allah Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Engkau Allah Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun yang benar-benar Tuhan. Oleh sebab itu, ya Allah, saya sekarang menyerah, tapi saya mohon kepadamu, selamatkan saya dari kematian di Laut Merah ini. Lalu Allah berfirman, di dalam Al-Quran itu, فَالْيَوْمَ نُدَجِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ يَا فِرْعَوْنُ. Saya selamatkan badanmu dari Laut Merah ini, agar menjadi pelajaran sejarah bagi orang-orang yang hidup sudah kamu, bahwa orang jahat itu akan mengalami akibat-akibat seperti kamu. Saudara, loh, terus habis itu Fir'aun mati. Tetapi 3500 kemudian, Loret menemukan mayat ini di Wadi Al-Mulk. Ternyata badannya memang masih utuh, karena Al-Quran mengatakan, fal yauma nunajjika bi badanika. Saya selamatkan badanmu. Badannya masih ada. Sampai sekarang ada di Museum At-Tahrir di Kota Kairo. Saudara bisa lihat tuh mayatnya Fir'aun. Ditemukan oleh Loret tahun 1896, 1907 dibuka tubuhnya. Di situ memang ada apa semacam situs-situs prasasti yang memang itu lambang kerajaan Fir'aun. Lalu pada tahun 1975, Maurice Bucaille dari Perancis membedah mayat Fir'aun ini, dan di situ ada kesimpulan, ini mayat mati di laut berdasar kimia-kimia yang tersisa dari subuhnya Fir'aun. Itulah sebabnya lalu Maurice Bucaille, seorang ahli bedah dari Perancis itu, lalu menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia lalu menulis buku yang berjudul Processes of Islam, janji-janji Islam. Dia ceritakan semua kegaiban-kegaiban bahwa Al-Quran itu memang benar.